Pasukan Hizbullah berhasil menyerang wilayah Israel dari berbagai arah. Serangan itu berhasil mengenai target dan membuat tentara pasukan pertahanan Israel kebingungan. Pasalnya, peringatan infiltrasi drone yang terdengar di Kiryat Shmona dan kota-kota terdekatnya adalah alarm palsu. Dugaan soal adanya alarm infiltrasi drone palsu itu dikatakan oleh pasukan pertahanan Israel sendiri. Mereka mengatakan tak ada pesawat yang teridentifikasi masuk ke wilayah Israel. Namun alarm infiltrasi drone itu berbunyi di wilayah Kiryat Shmona dan kota-kota terdekatnya di Galilea atas dekat perbatasan dengan Lebanon. Tak berselang lama, sirene roket terdengar di area Margaliot. Peringatan ini muncul setelah Hizbullah meluncurkan 3 drone bermuatan bahan peledak ke posisi DF di Israel Utara. Tak berselang lama, sebuah roket menghantam daerah tersebut dan melukai 3 tentara IDF. IDF mengatakan 3 drone yang diluncurkan dari Lebanon, salah satunya bisa dicegat oleh sistem pertahanan udara Iron Dome, satu lagi mengenai tentara, sedangkan yang ketiga tampaknya mengenai lapangan terbuka. IDF mengatakan pihaknya merespons dengan tembakan artileri ke arah sumber tembakan roket tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.